Yang ni kena ilat lah. The lower spec. Tapi dia punya lower spec pun quite okay. Ada touchscreen, ada Android Auto, CarPlay. And then dia ada juga driving assist, cruise control. Tapi bukan adaptive. Tapi dia ada lane keep assist and warning. Sekarang ni kita tak activate the lane keep assist. So kalau warning, kalau macam kita tak pakai signal, kita keluar ke lane lain, dia warning. Tapi dia ada assist juga? Tak ada. Okay, kalau dia ada button dekat steering wheel. Okay, kalau dekat screen, dekat tu ada gambar steering. So you need to use signal, then only you can switch lane. But without signal, you try to stray off, you will keep centering also. Tapi kalau you try tolak sikit, bagi dia ke kanan sikit, dia tendang balik kan. So dia akan keep. Not bad lah for the lower spec. Okay, kat sini dia agak selekoh sedikit, tapi masih, dia boleh masih kawal untuk kekalkan kereta dalam lorong. Kita cuba masuk ke lorong kiri yang lebih tajam. Okay, kita tengok dia boleh kekalkan tak. Oh, kalau lorong kiri dia susah sikit nak kekalkan. Okay, warning untuk pegang steering keluar. Kita cuba kalau kita ignore jadi apa. Okay, dalam 15 saat dia keluar bunyi. Cuba lagi. Oh, dia punya assist cancel lepas dalam 40 saat. So tadi lepas lane keep assist cancel, kita masih boleh activate balik bila kita tekan button lah. Masih boleh activate balik. Tapi tak tahulah kalau banyak kali buat macam tu, dia terus disable terus ke tak. Tak pernah, tak cuba lagi lah. Tapi nak cuba pun bahaya juga. Dari segi pemanduan kereta ni agak relaxing sebab dia banyak assist. Jadi dengan lane keep assist ni, kita tak adalah rasa macam sentiasa kena betulkan steering untuk kekalkan kenderaan dalam laluan yang betul. Dia akan bantu kita untuk kekalkan kenderaan pada laluannya. Dari segi suspension pun selesa untuk perjalanan highway ni. Sebab laluan kita ke Johor Bahru ni tak ada selekoh yang tajam, jadi kita pun tak tahulah dari segi cornering dia bagus ke tak bagus. Tapi untuk pemanduan highway memang sangat selesa lah kereta ni, dan dia pun tak ada bunyi enjin, so sangat senyap. Okay, untuk pemanduan juga, visibility dia memang jelas lah, artinya depan jelas. Dengan side mirror pun tak nampak blind spot. Untuk rear view mirror pun cermin belakang cukup besar. Kedudukan tempat duduk pun selesa, boleh naikkan, turunkan depan belakang. Steering dia tak boleh ke apa, dia panggil tak boleh telescopic, boleh atas bawah saja. Di bahagian belakang steering ni dia ada pedal shifter di belah kanan dan kiri. Jadi pedal shifter ni bukan untuk tukar gear, tapi untuk kawal regen level. Oh, pedal shifter ni kalau nak guna tak boleh pakai auto cruise. Kita off auto cruise. Jadi nampak dekat bawah tu, kalau kita tekan belah kiri, dia akan tambah regen level. Jadi kalau kita lepaskan minyak, dia akan macam brake lah. Jadi kalau kita nak brake gunakan regen, kita tekan dan hold yang sebelah kiri ni. Lepas tu kalau yang sebelah kanan ni, kita boleh kurangkan regen level tu sampai kosong. Jadi bila kita lepaskan pedal throttle tu, dia akan tak ada engine braking lah. So memandu dengan
lane keep assist dalam keadaan trafik yang lahan macam ni memang relax lah. Dia akan control je dalam lane kita. Lepas tu tangan pun kita tak adalah perlu macam fokus sangat. Dia just letak je. Kalau macam dia tak detect, kita gerak-gerakkan sikit je. Tapi sebenarnya dah relax je. Dia akan control, jadi tak akan tiba-tiba dia termasuk lorong lain ke langgar orang lain lah. Kadang-kadang grafik perlahan macam ni. Kereta ni memang saya kata agak efisien lah, sebab sepanjang perjalanan tadi kita bawa lebih kurang 110 hingga 120 km sejam. So boleh memandu macam kelajuan lebuh raya biasalah, tak perlu gunakan kelajuan 90 ke 80. Dan jarak yang dipaparkan di display ni memang agak accurate lah, dia tak lari banyak. So, tapi kadang-kadang bila dah laju 120 tu, dia turun cepat sikit, tapi tak banyak beza pun. Jadi Hyundai Kona ni, dia punya display range dia tu boleh kata agak konservatif lah. Kereta ni memang sangat efisien. Jadi kalau dia tunjuk berapa kilometer tu, kita pandu dalam mode eco, kita boleh dapat lebih daripada tu. Jadi mula-mula waktu kita sebelum gerak tadi, beza range yang kita ada dekat display dengan range yang distance sebenar, dalam 50 km kita ada lebih ekstra. Sekarang dah naik sampai 70. Tadi pun waktu trafik gerak perlahan, dia naik sampai 80. Lepas tu pula bila bawa pun, dia bawa macam kereta biasa, tak payah macam nak jimat bawa cara eco sangat. Lepas tu kalau memotong pun, bila kita tekan, dia power ada cukup, memang sesuai juga untuk jalan jauh lah untuk kereta ni. Cuma satu je kekurangan setakat ni yang saya nampak, dia punya bateri bila charge, bila sampai 70% dia dah taper down awal. So bila sampai 70% dia dah turun dalam 30 kW. Lepas tu bila dah sampai 80% dia dah drop sampai 20%. And then 80% pun dia bawah 20%, kadang dia turun lagi sampai 90%, dia bawah 20%, 15% macam tu, 17%. Memang slow lah. Kalau kita perlukan range yang jauh, artinya nak kena stay lama lepas 70%. Tapi sebabkan dia punya efisiensi ni bagus, so mungkin kalau dah biasa dengan kita ni, kita tak payah tengok yang display tu dapat lebih daripada apa yang kita perlukan. Kalau kita dapat apa yang kita perlukan saja pun dah boleh jalan sebenarnya. Satu lagi, dengan adanya dia punya apa yang panggil driving assist, dia lane keep assist ni, memang sangat membantulah tadi ketika jalan sesak tadi. Jadi kita tak ada perlu tumpuan sangat untuk kekalkan kereta dalam lorong kita. Kemudian dengan adanya regen yang kita boleh set dia punya level 1, 2, 3 ni kan. Jadi dalam keadaan trafik sesak pun kita boleh tingkatkan regen dia. So dia akan brake lebih kuat. Jadi dia lebih kepada macam almost one pedal driving juga. And memang sesuai lah dengan lane keep assist dan regen. Walaupun kita gunakan varian Kona yang paling murah, tapi dah cukup membantu sebenarnya untuk pemanduan dalam trafik yang sesak tadi. Okay, kita tadi dah full charge 100%. Dekat display dapat 284. Tapi dengan pemanduan biasa semalam, kelajuan 110-120, biasanya akan dapat lebih. So saya rasa kalau full charge je ni, insyaAllah boleh dapat 300 km, senang lah. Tak payah betul-betul kita mandu cara eco, kita boleh dapat 300 km. Okay, ni satu yang menarik. Kalau kita gunakan apa alat untuk baca bateri dan picture ni, dia tunjuk 33 darjah Celsius. Dekat display ni dia tunjuk 26 darjah Celsius. Tapi dengan gunakan Android Auto, dia tunjuk 29 darjah Celsius. Jadi banyak perbezaan suhu kat sini.
yang mana satu yang menunjukkan yang betul dan menunjukkan keadaan temperature yang kalau 33 ni mungkin bateri dia panas sikit, okey lah, logik. 26 ni tak tahu di luar ke ataupun suhu dalam kabin. Yang 29 ni mungkin suhu daripada internet lah mungkin.